Aku ini bahagia, Bu, menikah dengan Mas Danang. Bahagia apanya? Gak ada perubahan, gak ada peningkatan. Terus aja jadi tukang soto keliling. Aku gak nyangka kau bisa hidup susah kayak gini. Kok kau mau sih nikah sama tukang soto itu? Itu bukan urusan kamu. Aku mau kita balikin kayak dulu lagi. Tolong hargai status aku sebagai istri orang. Kamu akan kehilangan anak dan istri kamu. Aku sama Dania insya Allah gak akan pernah berpisah. Saya ada rencana mau bikin pengajian bulanan di musola. Iya. Pesan soto 100 porsi kira-kira bisa gak ya? Alhamdulillah, insya Allah bisa, Bu. Bisa insya Allah. Kamu ngomong pakai apa sih? Sama aja kok kayak gak mau bikin. Sama persis. Gara-gara makan soto Mas Danang, semua tamu saya di pengajian di musola itu sakit perut, Mas. Kami sudah punya buktinya. Dan Anda gak bisa mengelak lagi. Ayo ikut. Aku udah capek selama ini kamu cuekin terus. Kamu harus ikut. Ayo ikut. Aku gak bisa. Aku takut. Lepas. Kamu apa-apaan? Mau ganggu istri orang.